Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Bank Eksperimen. Kali ini saya akan mengasih tahu ya, atau berbagi pengalaman cara menajamkan gunting tanpa harus mengasah ya. Ini lihat guntingnya seperti ini. Untuk membuktikannya, kita coba dulu untuk memotong kertas seperti ini ya. Kalian lihat, seharusnya ini bisa. Nah, tidak bisa. Lihat, cuma terpotong sedikit. Miring pun tidak bisa ya. Caranya sangat mudah ya. Kita lihat dulu guntingnya seperti ini ya. Ini gunting ini sudah oblak ya. Lihat, ini pun sudah. Nah, ini oblak nih. Yang bermasalah bagian sini ya. Kita lihat ini pun sudah tidak rapat. Nah, ini sudah longgar ya. Nah, bagaimana cara menajamkannya agar tajam kembali tanpa harus mengasahnya ya? Cukup kita rapatkan kedua sisi ini ya, agar kedua sisi ini bisa saling bergesekan. Ini kan tidak berbunyi ya, tidak bergesekan ya, tidak srek-srek gitu. Lihat, nah ini masih longgar kan. Kita rapatkan bagian kedua sisi ini ya. Caranya cukup mudah. Kalian tekuk ini bagian kesini dan ini bagian kesini ya, agar nanti bisa rapat. Caranya seperti ini ya. Nah, kita tekan seperti ini biar nanti rapat. Kita lihat, nah ini masih belum ya, hati-hati ya. Kita tekan seperti ini. Ini kita tekan ke sini dan yang ini kita tekan ke sini begini biar rapat ya. Nah, ini sudah lumayan ya. Lihat, ada suara krek-krek seperti ini. Kita rapatkan lagi ya. Nah, ini sudah seret ya. Pasti ini sudah tajam ini. Lihat. Nah, dirasakan pun terasa ya. Terasa krek-krek seperti itu ya. Kita langsung tes ke kertas yang tadi ya. Yang tadi bekasnya seperti ini. Langsung kita coba ya. Nah, coba dengarkan. Berbunyi kan dengan krek. Langsung tajam kan. Ini benar-benar terbukti ya. Videonya pun enggak aku jeda. Lihat. Langsung terpotong ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya lur. Kalian praktekkan di rumah ya jika mempunyai gunting yang sudah tumpul. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.